Dengan kunjungan presiden dan atau wakil presiden ke Pariaman tanggal 6 April. Dan sekarang kita berada di kawasan Pantai Teranaur, Pariaman atau Pantai Tandur. Ini pantai yang belum banyak penghijauannya atau bumper yang berasal dari pohon. Dan kita akan melakukan peralaman pohon. Kita akan dilakukan oleh wakil presiden ketika tanggal 6 nantinya. Dan kita melihat pantai ini landai, ada sekitar 2 kilo ke atas. Jadi kalau terjadi potensi gempa dan tsunami yang sangat membahayakan, sehingga kita perlu tanam pohon-pohon yang bisa menghambat lajunya alur air ke atas. Mudah-mudahan akan dilakukan nanti ini di motori oleh BNPB. Akan kita teruskan ke semua pantai yang dari Kota Pariaman, sehingga tanaman yang akan menjadi bumper ketika terjadi tsunami bisa banyak di Kota Pariaman ini, dan juga bisa mengurangi dampak bencana nanti kalau terjadi bencana di Kota Pariaman. Pres pertama akan melakukan kegiatan vaksin di kantor camat Pariaman Selatan. Yang kedua akan melakukan peresmian pasar Pariaman. Kemudian akan melakukan penanaman pohon pelindung yang namanya adalah pohon pinago. Adalah pohon khas Kota Pariaman, sangat keras dan gampang tumbuhnya. Dan juga saat kalian melihat juga kesehatan, dan juga kita berdoa semua semoga kunjungan ini berjalan dengan sukses.